kita mesti ada empat perkara. Yang pertama, solat jangan tinggal. Yang kedua, baca Quran jangan tinggal. Yang ketiga, zikir dan wirid. Empat, sedekah. Saya ulang lagi sekali. Yang pertama, solat jangan tinggal. Dan solat ni kita laksanakan yang fardu dan yang sunat. Pengorbanan kita yang sunat, pasal fardu tu mesti dah. Yang kedua, baca Quran. Kita korbankan masa kita untuk baca Quran. Sekurang-kurang 100 hari 100 ayat. Dan nak tidur kita baca 3 surah. Al-Mulk, As-Sajdah dan Al-Waqi'ah. Pagi-pagi kita baca surah Yasin. Satu, dua. Yang ketiga, zikir. Zikir kita sekurang-kurang satu hari ya Allah 100 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 1 kali. La ilaha illallah 300 kali. La ilaha illallah 300 kali. Korbankan masa. Jangan tengok televisyen. Dah tua-tua ni tengok cerita kartun. Malu dengan orang. Ya Allah, sekurang-kurang sekurang-kurang 300 kali, ya Allah 100 kali, selawat 100 kali. Baru ni satu ulama dari Mekah datang, dia kata kalau boleh selawat tu 1000 kali pagi, 1000 kali tengah hari, 1000 kali malam. Tak boleh nampak raya. Ada harapan, ada harapan. 100 kali dalam kitab-kitab kecil-kecil disebut 100 kali atau 300 kali. Jadi saya pesan kepada tuan, jangan tunggu masa lapang. Kitalah yang lapangkan masa. 300 kali apa tadi? Tahlil la ilaha illallah. Jangan tunggu orang mati baru tahlil. Kita orang mati baru tahlil. Tak, kita sendiri tahlil 300 kali. Selawat 1 kali dan istighfar 100 kali. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur kita istighfar sekurang-kurang Nabi 100 kali atau 70 kali. Akhir sekali sedekah. Sedekah hari Jumaat lah sekurang-kurang. Kuburlah duit dalam tong tu. Tengok gaji. Kalau gaji kita RM5,000, RM50. Begitu. Jangan RM50 bagi 10 sen. Habis sebab itu. Itu yang pertama. Salam la yazalul agniya ma damal agniya la yabkhalun bima kubilu. Selama mana orang-orang kaya tidak kedekut apa yang dianugerahkan kepada mereka. Sedekah. Kita sedekah ini merupakan suatu cara untuk sehat badan, panjang umur dan sebagainya. Adalah cerita, banyak cerita-cerita lah untuk nak menguatkan bagaimana supaya kita rajin bersedekah.